Channel. Nah, kali ini saya mau bahas sepatu, tapi dari brand Mizuno. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman tahu sepatu Mizuno ini pasti dari biasanya ya, sepatu lari atau sepatu voli. Nah, kalau saya pribadi taunya sepatu Mizuno ini, pengalaman pertama saya tuh taunya begitu pas ya Hendra sama Asan pakai. Nah, begitu, oh ternyata Mizuno ada badminton juga, gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kebetulan saya ada ngambil sepatu Mizuno ini, yang tipe ini. Nah, saya mau tunjukin teman-teman tipenya apa. Tipenya itu Kid Sky. Nah, Mizuno Kid Sky 3. Nah, ini seri lanjutan ya dari seri-seri Kid Sky yang sebelumnya kalau teman-teman tahu. Nah, tapi kalau bagi saya ini sepatu Mizuno yang pertama untuk saya. Oke. Nah, penampilannya kurang lebih kayak begini. Nanti saya bakal bahas lebih detail ya teman-teman ya. Nah, ini dari tampingan samping. Nah, ini tampilan di sisi berikutnya. Ini depannya kayak begini. Nah, ini belakangnya. Dan tapaknya kayak begini. Nah, jadi tapaknya juga spesial ya. Sama kayaknya sama kayak sama versi Kid Sky yang sebelumnya, tapi yang ini lebih karena warnanya biru aja jadi kelihatan dia punya tapak-tapaknya. Oke. Okay? Nah, saya bakal bahas teman-teman satu persatu ya. Dia punya material ini didominasi oleh material mesh ya, karena memang teman-teman lihat dia ini lembut gitu teman-teman. Oh ya, saya sebelum lebih lanjut, teman-teman nanti lihat ya di layar depan ini, saya tampilin. Saya tadi ada timbang beratnya itu 300 gram ya. Jadi termasuk salah satu yang ringan juga nih sepatu ini Mizuno Kid Sky 3 ini. Untuk pengetahuan teman-teman di awal sebelum saya lebih detail, kalau sepatu Mizuno yang apa untuk badminton ya, teman-teman nanti saya share link di bawah. Ada di website Mizuno Badminton Asia ya. Dia tuh ada seri-serinya yang paling bawah itu serinya tuh Sky Blaster, teman-teman. Yang paling bawah seri Sky Blaster, di atasnya tuh seri Kid Sky ini. Nah, di atas lagi baru seri-seri Wave Claw, Wave Fang yang dipakai oleh atlet-atlet yang disponsorin oleh Mizuno kayak Nozomi, kayak yang ini apa namanya tuh Kenta ya kalau salah namanya ya. Nah, jadi yang kalau untuk atlet-atlet mereka sudah pakai seri Wave ya, setinggi-tinggi itu ya, Wave Claw, Wave Fang, Wave Zero atau apa itu namanya. Nah, kalau yang Kid Sky ini seri yang tengah jadi ke teman-teman. Oke. Nah, saya bahas ya. Seperti yang tadi saya bahas di awal, memang materialnya itu didominasi oleh mesh ya. Jadi memang lembut sekali teman-teman uppernya ini. Sudah itu juga ada tambahan kulit sintetis ya. Ini bagian yang ada logo Mizuno-nya ini. Nah, kalau di bagian samping juga sama. Ada perpaduan antara kulit sintetis dengan mesh juga ya, sampai di bagian yang dekat sama lubang ini masuk kaki ya. Terus di bagian depan juga. Jadi ventilasi udaranya ini benar-benar banyak teman-teman. Itulah kenapa dia ringan, karena memang didominasi oleh material mesh. Bagus ya. Terus sama dia punya lidah sepatunya juga. Ini materialnya mesh semua. Jadi lembut gitu teman-teman. Di tali sepatunya dia pakai yang round punya, yang kecil ya, bukan yang lebar kayak sepatu-sepatu lining yang kemarin-kemarin saya review ya. Oke, ini bagian luarnya ya, bagian samping-sampingnya tadi saya tunjukin, ini bagian belakangnya juga sama. Dia punya heel supportnya sudah ada teman-teman, jadi ini keras ya bagian belakangnya, padat ya. Nah, jadi memang sepatu ini didesain untuk sepatu badminton. Jadi bukan untuk yang biasa kan, kalau sepatu lari itu nggak kayak begini gitu teman-teman. Ya, terus bagian insole-nya teman-teman, saya buka kasih teman-teman lihat ya. Bentar ya, karena masih baru jadi dia masih ketat. Nah, ini saya sudah buka insole-nya. Jadi untuk tipe Kid Sky 3 ini dikasih insole yang flat gitu teman-teman, yang rata. Terus bahannya juga agak, ini anti slip juga ya, jadi agak nggak licin lah kalau saya bilang ya. Terus juga lumayan tebal kalau saya lihat. Tapi memang kekurangan dari insole ini dia nggak ada up support. Jadi dia bukan model yang cup insole itu ya, yang nggak ada itunya apa, nggak ada tunjangan untuk kita punya kaki itu. Jadi dia ini tipe yang flat. Oke, ini untuk insole-nya. Kalau untuk pengerjaan dalamnya, boleh dibilang sangat rapi, jahitan-jahitannya rapi semua. Tuh. Ya. Oke, ini yang saya ambil ini tuh size-nya tuh 42. Untuk pengetahuan teman-teman, ini sepatu Mizuno ini bukan yang made in Japan. Dia itu dibuat di Vietnam. Teman-teman lihat, kelihatan nggak? Made in Vietnam. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya untuk bagian bawahnya teman-teman, dia punya midsole ini bagian tengahnya ya.
Dia sudah boleh dibilang dia pakai material pilon juga. Jadi dia ini materialnya ini lembut. Cushioning-nya ini sudah bagus sih kalau saya bilang ini ya. Terus juga bagian belakang ini lembut juga. Dia punya outsole-nya sudah non marking, sudah full sudah rubber ya. Jadi benar-benar kesat gitu teman-teman. Desainnya juga nggak mainstream ya. Jadi benar-benar desain khusus untuk seri ini, beda daripada yang lain gitu. Ada gerigi-geriginya begini, kayak shuriken gitu ya, bagus ya desainnya. Oke. Jadi yang selanjutnya teman-teman, untuk pengetahuan teman-teman aja, harga sepatu ini harganya tuh untuk sepatu yang Gates kayak ini ya, harganya tuh 900.000. 900 ribuan lah kisarannya, tergantung toko yang menjual. Kalau saya ambil sepatu ini di toko Sport Sense, atau nanti linkin deskripsinya di bawah, nah, saya tampilinnya. Nah ini saya ambilnya itu kisaran harga 920 ribuan. Nah jadi kalau mungkin di toko lain ada yang jual 1 juta atau mungkin di bawah, itu terserah tokonya. Tapi ya kisaran sepatu ini di harga ya 900-1 juta, oke? Okay? Jadi boleh dibilang kategori sepatu ini tuh sepatu yang menengah gitu, kalau dari tipe-tipe Mizuno. Kalau untuk soal harga, ya kalau pendapat saya pribadi boleh dibilang sedikit overpriced karena memang yang fitur ini tawarkan. Kelemahannya kalau saya bilang pendapat saya pribadi sih kelemahannya cuma di insole-nya aja. Insole-nya itu nggak sebanding dengan yang tipenya gitu teman-teman. Biasanya kalau kita bandingin sama RS gitu ya, sama tipe sepatu velvet yang harga 500-an aja, dia punya insole-nya sudah bagus. Sudah dapat cup insole-nya, sudah ada arch support-nya ya. Nah, tapi kelebihan dari dia ini ringan. Desainnya juga bagus ya. Kalau saya bilang ini desainnya menarik banget nih. Enggak kayak sepatu-sepatu brand lain gitu loh. Enggak monoton gitu ya. Perpaduan hitam dan birunya juga keren abis. Ya. Oke, review dari Edwinton Channel segitu aja. Sepatunya menarik, tapi tetap setiap produk ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini saya informasiin ke teman-teman. Ada sepatu tipe Kids Sky 3. Oke. Teman-teman like, share, dan subscribe video saya. Terus dukung Edwinton Channels untuk konten-konten berikutnya. Oke. Nah. See you in the next video.